Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah doa malam ini. Mari sebelum kita memulai ibadah doa, kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah kami, ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju pada-Mu. Bawa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan itu sangat baik setiap hari. Jin jia ho, lai xin ya so jin jia ho. Jin jia ho, lai xin ya so jin jia ho. Bai go bai la ui ke le bai jin jia ho lai xin ya so jin jia ho tu ya so jin ho wa be lai o lo wa e ya so tui wa jin ho te te wa e huan lo Ta chi chiu wa ya sa tui wa jin ho jin jia ho lai xin ya so jin jia ho jin jia ho lai xin ya so jin jia ho bai it bai ji bai sa bai xi bai Bai la wi ke le bai jin jia ho lai xin ya so jin jia ho tu ya so jin ho wa be lai o lo wa e ya so tui wa jin ho te te wa e huan lo Jin ho, chu ya so jin ho, chu ya so jin ho, wa be lai o lo, wa e ya so, tui wa jin ho, te te wa e huan lo, ho wa da ji chiu Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Pendeta Henry Liang. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus yang mengajar kami untuk mengerti kebenaran serta melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati waktu pemberitaan ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 17. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah,
dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan pada malam hari ini adalah rahasia hidup berkemenangan. Saya yakin bahwa kita semua pasti ingin menjadi seorang pemenang. Tidak ada orang yang ingin menjadi pecundang ataupun orang gagal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, secara umum kita tahu bahwa jikalau kita ingin menjadi seorang pemenang, maka kita harus memiliki mental pemenang, bukan mental pecundang. Lalu apa perbedaan antara mental pemenang dan pecundang? Seorang pemenang, dia akan selalu fokus pada peluang. Dia akan mencari peluang, kesempatan yang ada untuk menjadi seorang pemenang, untuk maju. Tetapi seorang pecundang, mereka akan lebih cenderung fokus kepada kesulitan. Mereka melihat kesulitan pada setiap kesempatan dan peluang yang ada. Seorang pemenang, mereka tidak akan pernah lelah untuk mencoba melakukan sesuatu. Sedangkan seorang pecundang, mereka selalu ragu-ragu ketika ingin mencoba melakukan sesuatu. Seorang pemenang, dia tidak akan pernah berhenti untuk berusaha dan berusaha. Tetapi seorang pecundang akan begitu mudah pasrah dengan keadaan. Seorang pemenang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dia akan selalu berfokus kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi seorang pecundang, dia akan cenderung melihat kepada masa lalu, dihantui oleh kegagalan, dihantui oleh kekecewaan, dihantui oleh ketakutan dan lain sebagainya. Seorang pemenang, dia akan selalu, ya mentalnya akan selalu berpikir mencari solusi untuk setiap persoalan yang terjadi. Tetapi seorang pecundang, mereka akan mencari siapa di antara manusia yang bisa mereka andalkan untuk setiap kelemahan dan kesalahan mereka. Seorang pemenang, mereka akan selalu memberikan ide-ide, mencari ide yang baru. Tetapi seorang pecundang, mereka selalu takut. Pikiran mereka dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, sehingga tidak berbuat apa-apa. Seorang pemenang, mental mereka adalah belajar, belajar, dan belajar. Tetapi seorang pecundang, mereka itu tidak suka belajar. Seorang pemenang, mereka akan belajar dari setiap kesalahan, kegagalan yang mereka lakukan. Tetapi seorang pecundang, mereka akan merasa malu dan tidak berani mengakui kesalahan dan kegagalan mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah perbedaan mental seorang pemenang dan pecundang. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan saja harus memiliki mental pemenang saja. Untuk menjadi seorang pemenang, kita sangat membutuhkan yang namanya iman. Mengapa kita sangat membutuhkan iman? Pertama,
Iman adalah landasan kita menjadi kuat. Kita tahu bahwa kitab Ibrani pasal 11 itu berisi tentang kisah pahlawan iman. Kemudian di pasal 12 ayat 1 sampai 12 sebelum nas firman Tuhan kita pada hari ini, di situ berbicara tentang imannya Yesus Kristus di dalam menanggung semua penderitaan yang ada. Dan di situ juga dikatakan bahwa Yesus adalah sandaran kita, umat Tuhan, di dalam menghadapi berbagai-bagai ujian iman. Nah, sampai kepada nats kita pada hari ini, barulah penulis menghimbau kita. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini berarti bahwa iman adalah landasan kita, anak-anak Tuhan, untuk menjadi kuat. Kita sangat membutuhkan iman kepada Yesus Kristus. Karena itu, ketika kita lemah, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Ketika kita terjatuh, mari kita datang kepada Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan, mari kita bersandar kepada Yesus Kristus. Yesuslah yang akan menguatkan iman kita yang lemah. Yesuslah yang akan membangkitkan kita kembali. Yesuslah yang akan memperkuat diri kita menjadi seorang pemenang. Amin. Karena itu mari kita selalu memandang kepada Yesus Kristus. Yang kedua, iman adalah landasan bagi kita untuk hidup damai dengan semua orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau kita ingin menjadi seorang pemenang, firman Tuhan di ayat 14 mengajarkan bahwa kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin bagi saudara dan saya untuk hidup damai dengan semua orang? Menurut Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana? Mungkinkah hal ini terjadi? Jawaban saya adalah mungkin, sekalipun sulit. Karena itulah Paulus mengatakan berusahalah. Artinya, sekalipun sulit untuk hidup damai dengan semua orang, namun kita harus berusaha. Saudara sekalian, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada kalanya di dalam hidup kita ini, kita akan mengalami yang namanya disakiti oleh seseorang, disalahpahami oleh seseorang, entah sengaja atau tidak sengaja difitnah oleh seseorang. Kita dimusuhi, kita dijauhi, kita dipinggirkan, kita didiskriminasi dan lain sebagainya. Terhadap kondisi seperti itu, barangkali kita yang sedang berada di dalam kondisi seperti itu, di dalam waktu tertentu, ya, kita tidak sanggup berdamai dengan orang-orang tertentu yang menyakiti kita, yang menyepelekan kita, yang berbuat jahat kepada kita. Nah, ini adalah hal-hal yang lumrah, yang bisa kita pahami. Namun, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau kita ingin menjadi pemenang, kita harus berusaha untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, memaafkan orang-orang yang mengkhianati kita, memaafkan orang-orang yang memfitnah kita, memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup damai dengan mereka. Tapi persoalannya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana jikalau mereka ataupun orang-orang tertentu tidak mau berdamai dengan kita, walaupun kita mau berdamai dengan mereka? Itu bukan urusan kita, Bapak, Ibu sekalian. Itu adalah urusan mereka. Yang penting,
hati kita damai. Yang penting hati kita tidak mempunyai musuh. Kalau mereka mau memusuhi kita, itu adalah kesalahan mereka sendiri. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita berdamai dengan semua orang. Sekalipun orang lain tidak mau berdamai, yang penting hati kita sudah berdamai. Kita tidak memusuhi, kita tidak membenci, kita tidak mendendam, kita mengasihi mereka. Itu sudah cukup, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti pernah mengalami ataupun pasti bisa memahami pentingnya berdamai dengan semua orang itu seperti apa. Baik di dalam keluarga kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat ataupun di dalam lingkungan kerja. Coba pikirkan dan coba bayangkan. Seandainya ada satu orang yang tidak damai dengan kita ataupun kita tidak damai dengan satu orang saja, apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Di dalam keluarga saja, kalau Bapak, Ibu tidak damai dengan pasangan hidup, entah karena apa, apa yang terjadi? Pasti hati itu tidak ada rasa damai, tidak ada sukacita, tidak ada kepuasan, tidak ada kebahagiaan, bukan? Rumah itu akan menjadi begitu tidak menyenangkan. Bukan lagi tempat yang membuat kita merasa nyaman untuk berada di sana. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup damai dengan semua orang itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak damai dengan semua orang, itu bukan saja akan merugikan diri kita sendiri. Itu juga akan merugikan orang lain. Kalau di keluarga, yang merugikan keluarga itu sendiri. Pasangan hidup rugi, anak-anak rugi, semuanya kena imbasnya. Kalau di dalam gereja, sama juga. Kalau kita tidak damai dengan satu orang, begitu kita datang ke gereja bertemu dengan orang yang tidak kita senangi, lalu kita memberikan muka yang jelek, suasana menjadi begitu menegangkan. Tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Demikian juga di tempat kerja ataupun dimanapun berada. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup tidak berdamai itu sangat-sangat merugikan diri kita dan orang lain. Yang lebih penting lagi, itu sangat merugikan kerohanian kita. Itu sangat merusak pertumbuhan iman kita. Bisa-bisa hati kita penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif, dipenuhi dengan kepahitan-kepahitan, sehingga mak kambuh. Aduh sakit mak, aduh sakit jantung, sakit kepala. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu semua mungkin bisa muncul karena hidup tidak damai dengan orang lain. Hati kita penuh dengan kepahitan, penuh dengan amarah, penuh dengan ketidakpuasan. Sehingga semuanya itu menjadi satu tekanan batin, tekanan psikologis di dalam diri kita dan akhirnya jatuh sakit. Dan bisa-bisa kita semakin menggerutu di hadapan Tuhan, marah kepada Tuhan, lalu menjauh dari Tuhan. Itu sangat merugikan sekali, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena itu, Tuhan mau kita menjadi pemenang. Pemenang dalam hal hidup damai dengan semua orang. Jikalau kita tidak bisa hidup damai dengan semua orang, kita adalah seorang yang gagal. Tuhan tidak mau kita menjadi orang gagal. Sekalipun hidup damai dengan semua orang itu sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Paulus mengatakan, berusahalah. Berarti diperlukan usaha dari kita secara pribadi untuk melepaskan, untuk membuang semua musuh
yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga hati dan pikiran kita tidak mempunyai musuh, damai dengan semua orang. Sekalipun orang melihat kita adalah musuh dia, tetapi di mata kita mereka adalah sahabat kita. Mereka adalah orang-orang yang kita kasihi. Dan dengan demikian, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera dan bisa memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, iman adalah landasan bagi kita untuk hidup kudus. Di dalam ayat ke-14 juga mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan ingin kita menjadi pemenang di dalam mengejar hidup yang kudus. Penulis Ibrani mengatakan, kejarlah kekudusan. Apa maksudnya? Kekudusan itu tentu berkaitan dengan moral kita. Dan moral kita itu juga berkaitan erat dengan ketaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Semakin kita melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin kudus. Semakin kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Tuhan dan akan semakin mengasihi sesama manusia. Ketika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, itulah yang membuat kita semakin hari semakin kudus. Kita tidak berdosa kepada Tuhan, kita tidak bersalah kepada manusia. Kita akan menjauhi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kita juga akan menjauhi hal-hal yang menyakiti hati manusia. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Inti dari seluruh tuntutan kitab suci, para nabi, hukum Taurat, itu adalah tentang kasih. Yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia? Ya, iman. Dengan iman kita percaya firman Tuhan. Dengan iman kita mau melakukan firman Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman itulah yang menjadi landasan kita untuk hidup kudus. Coba pikirkan, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Coba pikirkan, apakah kita sungguh mengasihi pasangan hidup kita, anak-anak kita, rekan-rekan kerja, pelayanan di dalam gereja, di dalam kantor perusahaan, dimanapun berada. Ataukah kita hanya mengasihi diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri, tanpa mau mengerti dan peduli akan kebutuhan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman adalah landasan kita untuk hidup kudus, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yang keempat, iman adalah landasan bagi kita untuk tidak menjauhi kasih karunia dari Allah. Ini tercatat di dalam ayat yang ke-15. Nah, kasih karunia Allah itu berbicara tentang semua kemurahan dan pemberian Allah bagi kita secara cuma-cuma. Dan pemberian dari Tuhan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar bagi kita adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi penulis Ibrani mengharapkan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, entah itu kesulitan ataupun penderitaan, hendaknya semuanya itu tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Hendaklah semuanya itu tidak membuat kita membuang iman kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya di pasal 11 dikisahkan begitu banyak tentang pahlawan iman. Dan di pasal 12 di bagian awal diceritakan tentang iman Yesus di dalam menghadapi dan menerima, menanggung semua penderitaan demi penderitaan.
Itu semua adalah untuk mendorong kita supaya kita tidak meninggalkan iman, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menjauhi kasih karunia daripada Tuhan. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang terjadi jika seseorang menjauh dari kasih karunia Allah? Penulis Ibrani mengatakan, mereka akan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hati-hatilah, janganlah menjadi orang yang menjauhi kasih karunia dari Allah. Bukan saja diri sendiri yang akan rugi, tetapi hal itu juga akan menimbulkan kekacauan di dalam komunitas iman. Kalau kita misalnya murtad, meninggalkan Tuhan, maka komunitas iman itu akan bertanya-tanya, kok bisa seperti itu? Bukankah dia sudah diselamatkan? Dan hal ini akan menjadi satu persoalan tersendiri di dalam komunitas iman. Mungkin saja menjatuhkan banyak orang yang lain dan menimbulkan kacau balau di dalam gereja. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, iman adalah landasan kita. Penulis Ibrani terus mengingatkan, jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Landasannya adalah iman. Percayalah, Tuhan mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah izinkan itu terjadi, pasti mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita, sekalipun saat ini kita tidak melihatnya, sekalipun saat ini kita tidak mengerti. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Iman adalah landasan, supaya kita tidak menjauhi kasih karunia Allah. Yang terakhir, iman adalah landasan tidak menuruti nafsu kedagingan. Di dalam ayat 16-17, penulis Ibrani menasihati supaya kita tidak hidup dalam percabulan atau hidup seperti Esau yang lebih mengutamakan kepuasan jasmania daripada berkat sejati yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Anda dan saya adalah manusia berdosa yang punya potensi untuk jatuh ke dalam percabulan. Anda dan saya diciptakan sebagai manusia yang memiliki kebutuhan seksual. Karena itu, mari kita menata kehidupan seksual kita dengan baik, supaya tidak jatuh ke dalam dosa percabulan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah menikah, jangan menyepelekan, jangan mengabaikan kebutuhan seksual daripada pasanganmu. Mengabaikan kebutuhan seksual dari pasangan itu adalah salah satu pemicu berbagai konflik, berbagai persoalan di dalam keluarga. Perselingkuhan, hubungan yang tidak harmonis, perang dingin, cekcok, dan lain sebagainya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, suami dan istri punya tanggung jawab untuk menjaga supaya pasangannya tidak jatuh ke dalam dosa percabulan. Karena itu, mari kita menata kehidupan seksual kita dengan baik. Kalau suami membutuhkan, jangan segan-segan berkata kepada istri. Demikian juga sebaliknya. Daripada Anda mencari entah kemana, mencari pelampiasan entah kemana, pasangan hidup itu adalah karunia dari Tuhan, supaya kita bisa memenuhi yang namanya kebutuhan biologis ini. Walaupun tidak boleh sewenang-wenang dan seenaknya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Anda dan saya adalah manusia berdosa yang punya potensi jatuh ke dalam dosa percabulan. Karena itu, tatalah, aturlah kehidupan seksual kita dengan sebaik-baiknya. Anda dan saya juga memiliki potensi seperti Esau yang lebih mengejar kebutuhan ataupun kepuasan jasmani sesaat daripada mengejar berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada kalanya mengejar kebutuhan jasmani itu sangat logis. Ketika kita sedang dalam kebutuhan, pikiran kita pasti memikirkan bagaimana kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan baik. Bukankah begitu? Orang yang sudah kaya tidak memikirkan tentang materi, tidak memikirkan tentang kebutuhan hidup secara materi. Tetapi mungkin mereka mencari kepuasan di dalam hal yang lain. Mencari kepuasan di dalam pelayanan. Mencari kepuasan di dalam berbuat baik, mencari kepuasan di dalam melakukan ataupun memberikan kontribusi-kontribusi yang besar di masyarakat, di dalam menolong orang lain dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang memang membutuhkan kebutuhan materi, mereka pasti mengejar materi. Itu sangat logis, bukan? Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena itu kita harus berdiri di pihak orang lain. Jangan selalu berdiri di pihak kita, lalu menilai orang lain, seharusnya tidak seperti itu. Numpang tanya, apakah Anda mengerti kebutuhan orang lain dengan persis dan sesungguhnya? Apakah Anda mengerti tentang pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang sedang mengejar kebutuhan jasmania itu? Jangan terlalu gampang menghakimi dan menilai orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetapi mengertilah, pahamilah. Ketika Anda berada di posisi itu, apa yang akan Anda lakukan? Saya bisa memahami pada saat itu Esau, di dalam kelelahannya, sesudah pulang dari berburu, dia haus, dia lapar. Lalu adiknya Yakub memasak makanan, ya, bahasa aslinya, yang berwarna merah-merah, ada orang mengatakan kacang merah atau apa itu. Makanan pokoknya. Si Esau ini sangat membutuhkan makanan itu. Sehingga dia meminta kepada adiknya Yakub. Tetapi Yakub memang sangat cerdik. Dia menginginkan hak sulung daripada Esau itu. Lalu Esau itu dengan rela merelakan hak kesulungan itu bagi Yusuf. Artinya dia menukar makanan dari Yakub dengan hak kesulungannya. Sehingga dia kehilangan hak sulungnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hak sulung itu sangat penting di dalam konteks budaya mereka. Hak kesulungan itu hanya akan diberikan kepada anak yang pertama. Dan anak yang pertama ini, merekalah yang akan menjadi penerus ataupun pengganti posisi si ayah ketika si ayah itu meninggal. Dan biasanya anak sulung itu, anak pertama itu, mereka akan menerima dua bagian berkat dari orang tuanya. Dan ketika orang tua mendoakan anak-anak, maka anak pertama ini akan mendapatkan dua-dua berkat yang secara istimewa, yang tidak diberikan kepada anak-anaknya yang lain. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hak kesulungan itu adalah karunia dari Allah bagi anak pertama. Tetapi jikalau anak pertama melakukan kesalahan dan lain sebagainya, hak kesulungan itu bisa diberikan kepada anak yang kedua sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini firman Tuhan mengatakan Esau tidak menghargai hak kesulungannya sendiri. Maka ia telah kehilangan
kesulungan itu. Esau tidak menghargai karunia dari Tuhan, sehingga dia kehilangannya. Ketika dia sadar dia menginginkan itu, sudah tidak ada kesempatan lagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita tidak seperti Esau yang demi makanan itu, lalu membuang hak kesulungannya. Tetapi, kita mungkin saja demi masalah-masalah sepele di antara sesama pelayan di dalam gereja, lalu kita membuang hak kita untuk melayani Tuhan. Kita merajuk, kita tidak mau ke gereja, bahkan kita mengatakan, aku tidak mau melayani lagi. Mundur dari pelayanan di dalam gereja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukan semua orang mempunyai kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak raja di atas gelar raja. Sehingga kita diberikan hak untuk melayani di dalam kerajaannya, di dalam gereja, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jikalau kita tidak menghargainya, mungkin saja kita akan mengalami apa yang dialami oleh Esau. Kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena itu waspadalah. Mari kita lebih menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Janganlah dikuasai oleh ego dan kedagingan kita sendiri. Tetapi biarlah hati dan pikiran kita, tekad kita, kehendak bebas kita, diri kita, dikuasai oleh iman yang teguh kepada Tuhan. Sebab iman adalah landasan kita untuk mengalahkan nafsu kedagingan kita itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan kita, seorang Kristen, seorang anak Tuhan, bukan saja harus memiliki mental pemenang di hadapan Tuhan, kita terlebih lagi membutuhkan iman sebagai landasan untuk menjadi pemenang. Yesuslah yang akan menjadi Tuhan kita, yang terus-menerus memimpin kita ke dalam iman. Yesuslah yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan iman. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus, Anda dan saya bisa dan pasti menjadi pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa rahasia hidup berkemenangan bagi orang Kristen adalah iman yang teguh kepada Engkau di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan mendorong dan menguatkan kami untuk tetap dan terus-menerus menjadi seorang pemenang di dalam hidup yang berkenan dan memuliakan Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Henry Liang, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Dalam hidupku
Ku sembah kudus, ku
Mari kita mendoakan doa syafaat kita. Bersyukur untuk penurunan kasus COVID dan vaksinasi di seluruh negeri. Mari kita bersyukur untuk penurunan kasus COVID ini dan vaksinasi yang terus dilakukan di seluruh negeri, baik oleh pemerintah, swasta maupun lembaga agama. Kiranya Tuhan menolong pandemi bisa cepat berlalu dan kehidupan bisa menjadi normal kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam tengah-tengah kami, terutama di Indonesia ya Tuhan, di mana kasus COVID-19 ini sudah menjadi penurunan dan vaksinasi sudah berjalan dengan lancar ya Tuhan, walaupun masih belum semua yang divaksin ya Tuhan. Kami mendoakan khususnya di Indonesia, Kau turut campur tangan, Engkau berkati pemerintah yang menangani kasus COVID ini sehingga tepat pada sasarannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga mendoakan untuk Konag, KONAG. Mari kita terus berdoa untuk konferensi agung GMI yang akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang. Kiranya Konag bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan dan bisop yang dipilih mendapat urapan dan kuasa dari Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan dengan baik. Mari kita bersatu. Kita juga mendoakan untuk KPS, distrik, dan semua GMI Tionghoa. Mari kita mendoakan untuk KPS, distrik, dan semua gereja Tionghoa yang bernaung di bawah KPS. Kiranya Tuhan mengurapi dan memakai ketua, para DS, dan para pendeta dan guru Injil beserta semua jemaat di dalam memperluas kerajaan surga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa setiap hamba-hambamu yang melayani, bahwa setiap konvensi baik di Agung GMI yang akan dilakukan pada Oktober mendatang ini, kiranya Tuhan yang bekerja, yang berjalan sesuai kehendak Tuhan dan bisa dipilih, yang bisa dimengandalkan oleh Tuhan, mendapatkan urapan dan kuasa dari-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati untuk Konag ini, konferensi Konag Agung GMI. Tuhan, kami juga mendoakan untuk KPS, distrik, dan semua GMI Gereja Tionghoa. Tuhan, yang terus menyertai gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Bila gereja-Mu bisa bertumbuh dan setiap jemaat takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap majelis-majelis dan juga pendeta yang mengurus di satu gereja, Kau yang pakai secara luar biasa ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang mengurapi dan memakai ketua, para DS dan para pendeta dan guru Injil beserta semua jemaat di dalam memperluas kerajaan-Mu yang di surga ya Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memulai doa syafaat kita, kita angkat satu pujian. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Beri ku penghiburan.
hiburan baru hanya di dalam-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, Engkau pun tersenyum, lembut mata-Mu menatapku, buatku selalu rindu dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, sebab hanya Kau Yesus Juru Selamatku. Ku puji Kau di atas segalanya, sebab hanya Kau Yesus Penolongku yang setia. Dalam kesesakan, Kau jamah hatiku, beriku penghiburan baru hanya di dalam-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, Engkau pun tersenyum, lembut mata-Mu menatapku, buatku selalu rindu dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, sebab hanya Kau Yesus Juru Selamatku. Ku puji Kau di atas segalanya, sebab hanya Kau Yesus Penolongku yang setia. Segalanya, sebab hanya Kau Yesus Juru Selamatku. Ku puji Kau di atas segalanya, sebab hanya Kau Yesus Penolongku yang setia. Penolongku yang setia. Mari kita berdoa lagi. Berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan semua jemaat yang ada di MDC. Kiranya bisa terus bertumbuh. Dan berakar kuat di dalam iman, kebenaran, dan pengetahuan organisasi metodis, sehingga semua pelayan yang dilakukan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kedua, kita juga berdoa untuk persiapan dan pelayanan kebaktian umum dan kebaktian doa. Mari kita berdoa untuk semua pelayan, termasuk pengkhotbah, penerjemah, liturgis, pemusik, operator slide dan live streaming, serta jaringan internet dan kebaktian umum. Berdoa juga untuk WL, pengkhotbah, serta rekaman dan editan video online kebaktian doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para majelis, aktivis,
semua jemaat yang ada di MDC ini, Tuhan. Tuhan yang memberkati dan menjadikan kami tumbuh terus, ya Tuhan, dan berakar di dalam Engkau, ya Tuhan. Kuat di dalam iman kami. Biarlah setiap firman Tuhan dan pengetahuan yang kami ambil, ya Tuhan, bisa memperkuat organisasi di Metodis ini, ya Tuhan, sehingga kami semua bisa menjadi terang dan garam untuk orang-orang sekitar kami, ya Bapa. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ya Tuhan, untuk setiap orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan. Kami juga yang mendoakan untuk persiapan dan pelayanan kebaktian umum dan juga kebaktian doa. Biarlah setiap persiapan dan setiap latihan kami bisa menghasilkan pelayanan yang baik, ya Tuhan. Pelayanan yang berkualitas yang baik. Bukan hanya sekedar kami ingin menampilkan kehebatan kami, tetapi kuasa-Mu yang tercurah di dalam diri kami, ya Tuhan, untuk para setiap pelayanan, ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami ini berkenan di hati-Mu, ya Tuhan. Engkau pakai kami semuanya secara luar biasa, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga yang mendoakan untuk kelas katerisasi online dan FF online. Kita bersyukur bulan ini bisa memulai kelas katerisasi dan FF online ini. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberkati kedua pelayanan ini, menjadi berkat dan mendatangkan sukacita bagi semua orang yang mengikutinya. Kita juga mendoakan untuk teman-teman, keluarga, dan kita pribadi. Mari kita berdoa untuk mengumumkan yang sedang dihadapi oleh teman-teman kita, baik keluarga maupun pribadi kita masing-masing. Mungkin ada masalah kesehatan, ekonomi, relasi, atau pekerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin yang perlu didoakan. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk kelas katerisasi online dan FF online ini. Kami bersyukur Tuhan, bulan ini kami bisa memulai kelas katerisasi dan FF online ini. Tuhan, Engkau lah yang turut campur tangan, Engkau lah yang menyertai. Biarlah setiap orang-orang yang mengikuti kelas ini bisa mendatangkan sukacita yang luar biasa bagi mereka, ya Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan, ya Bapa. Tuhan, kami juga mendoakan untuk teman-teman kami, baik keluarga maupun diri kami sendiri, ya Tuhan. Adapun pergumulan kepada teman-teman kami, Tuhanlah yang menghiburkan mereka, Tuhan yang memberikan jalan mereka, sehingga setiap pergumulan mereka dapat diatasi dengan baik, ya Tuhan. Engkau yang memimpin di jalan mereka, ya Bapa. Tuhan, kami juga yang mendoakan keluarga kami di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kami sangat takut terpapar oleh virus corona. Biarlah Engkau menjaga kami seisi keluarga semua, ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, apapun yang kami makan dan minum, supaya kami bisa mengonsumsi, menjadikan kesehatan bagi tubuh kami. Tuhan, jauhkanlah virus corona ini, ya Tuhan. Biarlah rancangan-Mu yang terbaik bagi keluarga kami semua. Tuhan, kami juga mendoakan untuk pribadi kami. Pakailah hidup kami yang luar biasa, Tuhan. Jagalah kami di mana kami berada. Terima kasih, ya Tuhan.
kita angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父, 愿人都尊父的名为圣, 愿父的国降临, 愿父的旨意行在地上, 如同行在天上, 我们日用的饮食, 今日赐给我们, 赦免我们的罪, 如同我们赦免得罪我们的人, 不叫我们遇见试探, 拯救我们脱离凶恶, 因为国度, 权柄, 荣耀, 全是父的, 直到永远. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. 但愿三位一体的上帝, 把我们所需要的信心赐给我们, 使我们能够成为一个得胜者, kiranya Allah Tritunggal memberikan iman yang kita butuhkan sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.